Orang yang tak pandai masak ni, kalau dia masak, hasil dia ialah masak lah. Terima kasih kepada Shark Vortex untuk tajuk video minggu ni. Artis minta bantuan dan bantuan. Rupa-rupanya ban pun ada jantina no. Bantuan nampak macam ni. Manakala bantuan ialah ban yang ada sosis. Manakala ban favourite ultimate ialah ban kit. PKP masih lagi berkuat kuasa, jadi saya masih lagi duduk kat rumah. Tak boleh nak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kesana, kesini. Komen yang paling banyak like masih akan dijadikan tajuk video minggu depan. Jadi like lah komen yang paling hampa suka. Isu pertama, komplain kuarantin. So, baru-baru ni ada seorang mahasiswa yang komplain tentang makanan yang dia dapat sewaktu PKP. Digambarkan ialah nasi putih berlauk ayam dan sayur. Dan juga nasi goreng, timun dan telur. Timun bersama telur. Bersama gambar tu ialah caption yang mengatakan dia bukan tak bersyukur, tapi itulah. Oh man, the tapi itulah part in the tweet tu memang did not need to be in the tweet. Memang akan come off as tak bersyukur kepada kebanyakan pembaca. Dan ramailah yang berkata sedemikian. Sampai BFF dia terpanggil untuk tweet seperti berikut. Dan menjemput pembaca-pembaca dia untuk imagine berada di dalam situasi kawan dia tu. Dan mengakhiri thread dia dengan berkata yang memang pemilihan kata-kata kawan dia tu tak berapa nak sesuai, tapi janganlah duk attack dia. Which of course mengundang lagi ramai orang untuk attack dia. Mengatakan yang kawan dia tu manja dan tak arti bersyukur. Dan berkata orang dulu lagi susah daripada dia. Ada yang kata bila kita dapat makanan percuma tu memang tak patut kita komplain. Dan saya rasa dia ada point di situ. Kalau lah kawan tu bayar untuk chicken chop tapi tiba-tiba dapat char kway teow, then saya rasa ada sebab lah untuk komplain. Tapi kalau basic necessities diberi kepada anda secara percuma di dalam kerangka sistem kapitalis kita sekarang, saya rasa tu bukan sesuatu yang wajar untuk dikomplain. Dan kalau nak komplain pun mungkin jangan komplain di social media. Pasal semua orang pun duk cari-cari je benda untuk memarahi lah ni. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih bersyukur. Baby, you sayang I tak? Sayang? Bukan tak sayang, tapi itulah. Itulah? Itulah. Isu kedua, curi mask hospital. So, baru-baru ni ketua pengarah KKM terpaksa mengeluarkan statement meminta orang ramai untuk tahan diri daripada mengambil hand sanitizer dan mask daripada fasiliti kesihatan. Berikutan beberapa perkongsian yang menunjukkan beberapa orang yang post status mengatakan yang mereka bangga dapat benda-benda tu secara free. Mereka jimat katanya. Memanglah time crisis dan susah macam ni kita diminta untuk berjimat cermat. Tapi jimat cermat tu bukan bermaksud curi-mencuri ya kawan. Walaupun bahan-bahan tu boleh dipakai oleh anda di dalam fasiliti kesihatan, dia bukanlah diletakkan di situ untuk kegunaan personal. Dia untuk orang ramai yang berada di situ, terutamanya frontliners dan pesakit. Kalau hampa pergi ambil benda-benda tu dan letak dekat rumah hampa, sekejap habislah semua doktor, nurse, pesakit, semua nak kena pergi rumah hampa untuk pakai benda tu. Takkah susahkan hampa balik? Nak kena pergi pusing ke sana ke sini, ke sana ke sini, nak cari kudapan untuk tetamu. Jadi janganlah mencuri barang yang disediakan untuk frontliners kita yang sedang berjuang tu. Semoga kita semua dapat lebih prihatin kepada perjuangan frontliners kita. Jangan bergerak. Kenapa Encik Polis? Saya ada buat salah apa-apa ke? Anda ditahan kerana kesalahan mencuri duit rakyat. Eh, saya tak curi lah Encik. Saya cuma jimat somat je. Oh, macam tu rupanya. Tak apalah. Minta maaf, saya mengganggu. Tak apa. Saya maafkan. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Sila tekan like kalau hampa dah tak boleh nak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dan share video ni dengan kawan-kawan hampa yang juga penggiat shuffle seperti anda. Pergi baca artikel-artikel terbaru di thelucky.com.my. Dan juga kalau hampa nak tahu apa rutin harian semua orang dalam pasukan The Lucky, hampa boleh pergi tengok video terbaru kami. Awak, bangun! Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.